Konnichiwa, Apuri desu. Hai teman-teman semua, kali ini aku ada di Nusa Dua. Jadi di video kali ini aku mau kulineran di Jepangan gitu di salah satu restoran Nusa Dua. Dan spesialnya lagi di video kali ini aku bakal bikin sushi langsung sama chef Jepangnya. So stay tune sampai habis ya. Redewa, let's go. Hari ini aku lagi main di Nagisa Restoran yang lokasinya ada di Hotel Nikko Bali Benoa Beach. Harga makan di Nagisa mulai dari Rp50.000 loh guys. Restoran Nagisa. Jadi di samping aku ini adalah Chef Goda Sanisen. Namanya adalah Chef Goda. Jowa sushi roll, jadi oshiete kudasai. Ichiro wa nani ga arimasu ka? Itu wa salmon no. Ini ada salmon. Hai, sushi roll wa shimasu. Salmon kitta yatsu desu ne. Sore ni cream cheese, ikura to avocado to kiwi desu. Kyou wa お寿司ご飯をさっき煮村の方につけます。お寿司、はい、お寿司ご飯です。もうお寿司の酢とお酢と混ぜてます。これをあのご飯の上に広げてください。で、 aku ini pertama kali bikin sushi. Sebenarnya chefnya bisa bahasa Indonesia ya, chef. Tapi sudah jago ya. お酢、ご飯が外になりますね。そこに真ん中のこのへこんだところにマヨネーズを その後にさっきにクリームチーズを伸ばしていきます。最後に真ん中のこの上にキュウリを乗せましょう。はい。はい。ここでイチゴを切って締めます。はい。今度形まっすぐ。はい。 bagian yang paling menyenangkan sekali mas. Oh, cukup sekian hari ini, ya, tiba sekarang. Di sini kan lain tadi. Ah, yang ini lagi. Jadi teman-teman, sushi rollnya sudah jadi. Ini yang punya aku buat, mungkin kalian bisa nilai. Kalau punya aku lebih cetok, lebih beda. Yang ini punya chef. ありがとうございました。これはサティケットです。お寿司の。おー、すごい。 aku dapat sertifikat sushi making class. Ini ada nama aku. Jadi teman-teman April Day nih yang mau Nagisa mau ikut sushi making class, kalian pasti bakal dapat sertifikat dari Nagisa Restaurant. Seperti ini kayak aku. ありがとうございます。ありがとうございます。これであなたの明日からシェフです。 Teman-teman, ini udah jadi menunya. Ini menu yang aku pesen dan sushi yang aku tadi bikin sama Chef Goda-san. Aku mau nyobain yang paling deket dulu. Ada teriyaki. Tadakimasu. Nyam-nyam. Wah. Ini beneran enak banget. Ini ayamnya pas dimakan itu di mulut itu juicy banget, empuk, enggak alot, dan enggak ada bau amis ayamnya. Ini enak banget, sumpah. Ini sama sayur. Oh, sih.
Selanjutnya aku mau nyobain tempura. Jadi tempuranya ini ada ebi, kemudian di sini ada tamanegi itu bawang bombay, kemudian ada wortel, kemudian ada sayuran enoki sama ini kayak kacang panjang gitu. Sama di sini ada ikan tenggiri. Nah, kita masukin di bumbu. Selanjutnya aku mau nyobain yakitori. Kita cobain dari yang karenya dulu. Ini benar manis banget, enak. Selanjutnya aku mau nyobain yang rasa garam dan black pepper. Nah, yang ini nih aku tunggu-tunggu yakitori rasa black pepper dan garam tapi dilumurin dengan keju. Ini kejunya itu pas di dalam mulut, dia tuh lumer banget guys. Beneran aku gak bohong, ini enak banget. Menu selanjutnya ini ramen. Jadi kalau ke restoran Jepang itu nggak lengkap kalau kalian nggak makan ramen, karena ramen Jepang itu udah terkenal banget guys. Dari looknya aja udah cantik ya. Di sini ada telur, ada daging ayam sama sayuran. Ini ramen shio ramen ya. Shio ramen itu ya kayak yang asin-asinan gitu. Oke, aku mau nyobain kuahnya dulu. Oishi. Ini supnya benar-benar gurih banget. Coba kita selanjutnya makan ramennya ya, maksudnya mennya ya. Kayak mie Jepang gitu ya. Enak banget. Selanjutnya aku mau nyobain karage. Ini karage, mari kita coba. Kita cocolin sama mayonnaise. Dagingnya tebel, gak pelit, empuk, di dalam tuh juicy, enak banget. Nah, selanjutnya menu yang terakhir, yang menu emang aku ikut juga bikin sendiri adalah ada sushi. Ini sushi yang aku bikin tadi, aku mau cobain langsung kira-kira seperti apa ya rasanya. Aku excited banget karena ini pertama kali aku bikin sushi, walaupun tadi lebih banyak dibantuin sama chefnya ya, bukan aku sendiri yang buat. Ini tarenya sumpah enak banget nih teman-teman. Tarenya ini enak banget, manis banget, aku suka tarenya. Dan ini salmonnya benar-benar matang, jadi aku bisa makan. Teman-teman benar-benar harus nyobain sushi yang ada di Nagisa. Ini beneran sumpah, ini enak banget. Aku nggak bohong. Nah, untuk teman-teman semua nih yang pengen ke Nagisa, pengen makan, nyobain makan-makan Nagisa, kalian langsung aja di lokasi yang aku tulisin di sini, atau kalian bisa cek di deskripsi. Atau teman-teman nih yang males keluar karena pandemi ya kan, kalian bisa order menu yang ada di Nagisa via kontak WhatsApp di sini, atau nanti aku tulisin di deskripsi. Atau kalian juga bisa mesennya tuh via GrabFood. Jadi praktis banget untuk teman-teman yang mager, yang kaum rebahan, bisa kalian pesan via online. Kalau kalian mau kesini, mau mesen kayak menu yakitori, ramen itu, kalian harus reservasi dulu H-2 ya, sebelum kalian berangkat, supaya dipersiapkan sama Chef Godasan. Nah teman-teman April deh, jadi karena tadi kita udah making sushi ya, udah bikin sushi, kali ini aku ditemani sama Chef Godasan juga mau bikin teh Jepang.
atau kalau dalam bahasa Jepangnya itu disebut dengan sadoris nih. Dewa, onegai shimasu. Hai. Oke, saya ini hitsuyou na mono ga take no spoon desu. Oke, kore ga ocha o tateru toki ni mazeru chasen te iimasu. Ni oyu wo iremasu. Sono tsugi kono chasen wo iremasu. Oke, kore atatamaru to kochira ni shitete kudasai. Oke, kono naka ni aru suzu wo kirei ni kuritte kudasai. Sono tsugi ni koko ni Nihon no Shizuoka no ocha ga arimasu. Kore ga matcha desu. Jadi ini katanya tea dari Shizuoka Jepang, ini asli, asli, original. Nikai. 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 こっちのお茶の入ったやつに入れてください。アルファベットのNをイメージして混ぜてください。で、小さな泡がたくさん出るように。そうすると、これを真ん中を少し立てます。 Seperti ini hasilnya setelah dikonsumsi tadi. Hai, ya koreo. Minum toki wa masku hatsu shimasu ne. Iya, karena kita mau minum jadi harus dilepas dulu ya. Nah, koko ni ikai, ikai main shimasu. Ikai. Ikai. Fusutsu ni minum desu ka? Oto o tatemasu. Oh. 効果出ますね。うん、効果出ると美味しいです。意外。意外。でもお茶の中にカテキンっていうビタミンがあって、血液をサラサラにしたりとか、少しダイエットまでいかないですけど、余計な油を落としてくれますから。 Jadi terima kasih sudah mengajari saya susirong, kemudian mengajari saya bikin ocha. Terima kasih banget, hari ini sangat menyenangkan. Arigato gozaimasu. Iya teman-teman, aku dapat lagi nih sertifikat. Tadi kan making sushi, sekarang aku making tea ceremony dapat juga nih. Kelihatan kan ini ada tea ceremony. Hai, arigato. Sayonara.